dari persegi tersebut, yaitu A, B, C, D, diketahui DE sama dengan CF, DA sama dengan DC, sama dengan AB, sama dengan CB, EB-nya 2, sedangkan CF-nya 8 kurang 2, yaitu 6 cm. Maka tentukan panjang DE. Untuk menentukan panjang DE, kita gunakan sisi miring segitiga, yaitu kita gunakan Pitagoras, berarti DE sama dengan DC kuadrat ditambah CE kuadrat. Kita akarkan. DC-nya yaitu 8 kuadrat ditambah CE-nya 6 kuadrat. Lalu akarkan. Akar dari 8 kali 8, 64, ditambah 6 kali 6, 36. Sama dengan 64 tambah 36, akar 100. Maka akar dari 100 yaitu 10 cm. Maka nilai DE yaitu 10 cm.